Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini akan membahas tentang tiga weton yang dilindungi kekuatan mistis menurut kitab Primbon Jawa. Indonesia memang masih mempunyai kultur yang kental terkait dengan beragam hal mistis dari setiap daerah. Salah satu hal mistis yang juga bisa ditemui di Indonesia, yakni seorang yang sakti dan ditakuti oleh makhluk gaib. Ternyata kemampuan tersebut juga akan dipengaruhi oleh weton yang mereka miliki. Berdasarkan penuturan kitab Primbon Jawa, di mana terdapat tiga weton paling sakti dan dilindungi oleh kekuatan mistis, sehingga seluruh makhluk gaib pun akan tunduk padanya. Monggo disimak, barangkali weton yang Anda miliki sama dengan yang saya bahas kali ini. Muki Rahayu, Sakung Dumadi. Dan inilah tiga weton paling sakti yang dimaksud dalam kitab Primbon Jawa kuno. Pertama ada weton Rabu Pahing. Weton Rabu Pahing disebutkan sebagai weton yang paling sakti dan dilindungi oleh kekuatan mistis. Weton ini telah terlahir dengan pikiran yang bersih dan sopan. Jadi tidak heran jika para makhluk gaib sangat segan terhadap pemilik weton Rabu Pahing karena kebaikannya tersebut. Weton yang menjadi pertemuan dari tower cakra dan jantung yang membuat kekuatan mistis melindungi weton Rabu Pahing dari segala mara bahaya. Kedua, weton Minggu Pon. Minggu Pon turut disebutkan oleh kitab Primbon Jawa sebagai weton paling sakti dan dilindungi oleh kekuatan mistis sejak lahir. Weton Minggu Pon terlahir dengan sifat penolong. Para makhluk gaib yang melihat kebaikan hati Minggu Pon pun turut segan dan tidak berani macam-macam dengan weton ini. Maka jangan terkejut jika melihat weton paling sakti dan dilindungi kekuatan mistis ini selalu mendapatkan kebaikan, karena minimnya energi negatif yang telah mereka terima. Ketiga, weton Jumat Wage. Yang terakhir adalah weton Jumat Wage, di mana weton ini menjadi salah satu weton paling sakti dan dilindungi kekuatan mistis sejak pertama lahir. Para pemilik weton Jumat Wage sudah dilindungi oleh lintang Maglut, sehingga memiliki budi pekerti luhur yang baik. Hal tersebut juga akan membuat weton ini ditakuti oleh makhluk gaib karena spiritualnya yang sudah sangat tinggi. Batin yang ada pada Jumat Wage sangatlah kuat, karena weton ini pun turut memegang segel cakra Ajna Bumi dan cakra Ajna Langit. Jadi tidak heran jika Jumat Wage dikenal sebagai weton yang paling sakti. Ini hanyalah pembahasan berdasarkan kitab Primbon Jawa yang sudah ada sejak lama. Anda boleh mempercayai, boleh juga tidak. Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.